Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irsyad Wahyudianto dari Desain Produk 16 Jurusan Transportasi Telkom University. Dalam tutorial ini saya akan membuat sebuah velg mobil Amerika yang sangat ikonik yaitu Kragar Soft 8. Di sini dapat dilihat pada mobil ini di Chevrolet Seville menggunakan velg ini, lalu ada Ford Mustang juga menggunakan velg ini. Nah, beginilah velg yang akan saya buat dalam tutorial ini. Oke, langsung saja. Pertama, kita mulai pada masukkan gambar menggunakan background bitmap. Kita masukkan gambar dari ukuran velg yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke front view saja. Kita menggunakan polyline. Garis terluar dari velg ini. Selanjutnya kita akan fillet setiap sudutnya. Di sini saya menggunakan angka 1. Setiap sudutnya, langkah berikutnya adalah kita akan menggambarkan garis ini dengan offset. Ya, di sini saya menggunakan angka 1. Circle, lalu kita trim setengah lingkarannya, kita buang saja seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita kita membuat bagian dalam dari velg. Biasanya mobil Amerika bagian dalamnya tuh velgnya tuh cekung ke dalam gitu ya, ya pancelong bahasa Indonesia nya lebih dikenal seperti itu. Ya, saya lupa. Kita harusnya membuat garis bantu terlebih dahulu sebelum menunjukkan langkah berikutnya. Oke, jangan lupa tekan shift supaya lurus. Setelah itu kita buat garis center. Thank you.
Nah, mulai kelihatan bentuk velgnya, lubangnya. Tapi di sini ada beberapa selected item yang belum delete, jadi kita hapus secara manual aja. Tapi dia sangat ikonik dan punya ciri khas. Ini coba saya zoom, ada sedikit detail untuk velgnya, terlihat jelas ya sesuai dengan proses yang tadi kita lakukan. Sebuah tutorial sederhana dari saya, sekiranya ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.